everybody, welcome back again. Gimana kabar kalian hari ini? Stay safe and healthy ya. Dan buat teman-teman yang masih harus beraktivitas di luar rumah, mencari nafkah dan sebagainya, yang masih memiliki urusan di luar, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, guys, kalian yang ada di rumah ngapain aja nih biasanya? Nonton Korea, mager-mageran, atau tetap beraktivitas seperti biasa? Nah, buat mamis-mamis, emak-emak nih yang sekarang menjadi guru di rumah untuk anak-anaknya, dan juga teman-teman yang work from home, atau buat teman-teman juga yang di rumahnya santai-santai aja nonton Korea, kayaknya enak banget ya kalau kita melakukan berbagai aktivitas itu sambil ditemani oleh sweet escape yang pastinya tidak tertolakkan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini RNG kedatangan Oreo Dessert Cake dari Yum Yum by Fitria Parimita. Oreo Dessert Cake dari Yum Yum by Fitria Parimita ini bukan sembarangan dessert, karena mereka menggunakan bahan-bahan premium dan yang pasti enak, lezat, sehat, dan juga harganya terjangkau. Kalian bisa dapetin 1 cup Oreo Dessert Cake ini seharga Rp15.000 aja. Nah, tersedia juga ya family size alias box besar itu seharga Rp40.000. Dan juga buat teman-teman yang punya nama tengah cheese alias keju dan kurang suka sama manisnya coklat, kalian juga bisa order topping cheese. Nah, bisa kalian lihat ya, ini ada 3 layer krim coklat, krim keju, dan juga Oreo. Penasaran? 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 Aku juga penasaran. Ayo kita buka. Kita coba ya. Smell tip apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Melted chocolate ya, chocolate, cheese cream, sama Oreo-nya. Ah, langsung big bite ya. Kita coba. Nah, lihat guys, cream cheese-nya, coklatnya, dan Oreo-nya, lumer banget sih guys. Ini tuh di mulut lumer banget. Aku suka banget sih ini, enak banget. Nah, teman-teman, aku kasih tahu nih. Buat teman-teman yang kurang suka manisnya coklat, tapi sebenarnya ini tuh rasa coklatnya ketolong sama si cream cheese yang ada di bawah. Jadi waktu masuk ke mulut, kita kan pasti ngerasa pahitnya kue Oreo kan? Kue Oreo ada pahit-pahitnya gitu kan? Setelah itu, cream cheese-nya yang rasanya light banget, rasanya tuh ringan banget di mulut, kayak foam gitu, kayak busa gitu. Terus udahnya coklat ya, manis tapi dia dark chocolate gitu, jadi ada pahit-pahitnya juga. Jadi ini pas banget sih, ini perfect combination banget. Jadi buat teman-teman yang kurang terlalu suka manis, ini buat aku pas banget. Kalian bisa lihat ya, selumer itu coklat atasnya, cream cheese-nya, dan juga cream Oreo-nya. Ini lumer banget di mulut. Penilaian aku, ini semua udah pas banget. Kenapa? Jadi setelah masuk ke mulut, si coklatnya bersatu dengan cream cheese-nya dan juga Oreo-nya yang ada pahit-pahitnya gitu. Jadi kalian gak akan ngerasa giung, si manisnya tuh pas banget. Dan ada solusi kan buat teman-teman yang gak suka sama coklat, kalian bisa order yang toppingnya keju. Wah, udah kebayang sih, pasti itu enak banget. Nah guys, aku mau ngingetin sama kalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya kita memilah-milih makanan. Nah, untuk dessert juga sama. Jadi, pilihlah dessert yang pasti sehat karena menggunakan bahan-bahan premium, enak, dan yang pasti ramah di kantong. Di mana kalian bisa dapat itu semua? Kalian bisa dapat di Yum Yum by Fitria Parimita. Oke guys, gitu aja ulasan singkat kita kali ini tentang Oreo Dessert Cake dari Yum Yum by Fitria Parimita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekarang mau lanjutin dulu ngabisin dessertnya sambil nonton Oppa.